caranya untuk bikin martabak manis. Tepung terigu segitiga biru atau protein sedang, tepung protein tinggi cakra kembar, ragi, saya pakai mereknya yang Georifan, susu Denko, bisa pakai merek apa aja boleh, telur 2 butir, gula pasir, air dingin atau air es. Untuk pelembutnya, biar martabak manisnya tidak keras, saya pakai Bakerin Plus. Bakerin Plus ini biasa saya pakai untuk melembutkan roti, mengempukkan roti. Dan bisa juga untuk mengempukkan kue cookies, kue martabak manis. Untuk vanilanya dan pewarnanya ini saya pakai ya mereknya Kupu-Kupu Vanilla ini, biar rasanya lebih enak. Untuk penghilang bau amis dari campuran telur untuk adonannya, ini saya pakai mereknya Spontan CCS. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu, Spontan CCS ini fungsinya untuk menghilangkan bau amis dari campuran telur. Kalau kita bikin kue bolu, cake, martabak manis, melembutkan cake, melembutkan bolu, melembutkan 6 bulan, martabak manis. Agar adonannya tidak pucat, ini saya pakai yang mereknya Kupu-Kupu Kuning Muda. Baking soda, butter margarin yang mereknya Royal Vania, ini yang paling bagus. Kalau kita bikin martabak manis, mau cari butter yang lebih enak rasanya dan harum, bisa pakai butter Royal Vania. Untuk toppingnya, ini saya sudah sediakan juga. Ada misi seres coklat, misi seres warna-warni, kacang yang sudah saya haluskan. Ini kacangnya tidak boleh terlalu halus banget, biasa aja halusnya seperti ini, masih ada kasar-kasarnya. Keju yang sudah saya parut, ini susu kental manis, plastik kopnya 11x13, tepung terigu protein sedang, gula pasir, tepung protein tinggi, telur 2 butir, garam, susu bubuk, air dingin atau air es, soda kue. Untuk pengempuknya dan pelembutnya saya pakai Bakerin Plus. Butter Royal Vania yang sudah saya cairkan. Ini dicairkan. Air dinginnya, air esnya langsung saya masukin. Ini saya tambahin lagi airnya. Ada kue 1 sendok teh. Ada kue sama air ini langsung kita larutkan dulu biar nanti martabak manisnya bisa banyak sarangnya. Ini langsung kita aduk dulu biar masuk. Gula pasir sama kita masukin. Ini telurnya kita masukin 2 butir. Sama kita aduk. Garam 2 sendok teh. Ini kita aduk lagi. Tepung terigu. Ini 500 gram takarannya saya pakai. Tepung protein tinggi ini saya mix. Ini fungsinya biar martabak manisnya lebih kenyal. 100 gram. Ini kita aduk dulu. Susu Denko, vanila, ini saya pakai 2 sendok makan, Spontan CCS 1 sendok makan, Bakerin Plus saya pakai 1 sendok teh. Ini sebagai pengempuk dan pelembutnya. Pewarnanya saya pakai Kuning Muda yang mereknya Kupu-Kupu. Ini 1 sendok makan. 1 sendok makan. Ini kita aduk lagi. Terakhir ragi saya masukin. Saya pakai mereknya Georifan. 1 sendok makan ini takarannya 7 gram. Oke. Aduk.
Ini baru kita mixer. Ini sudah di mixer. Adonannya sudah di mixer. Ini kita istirahatkan 1 jam atau kurang dari 1 jam setengah. Ini kita tutup. Ini tutup. Adonan martabak mininya sudah cukup diistirahatkan. Ini saya buka tutupnya. Ini mengembang adonannya. Jika sudah berbuih seperti ini berarti adonannya bagus. Ini kalian bisa istirahatkan 1 jam 30 menit, paling cepat itu 1 jam. Oke, ini siap kita bikin martabak mini. Teflonnya sudah saya panaskan. Ini apinya sudah nyala. Saya pakai teflonnya yang seperti ini. Teman-teman kalau nggak ada teflon seperti ini bisa pakai teflon yang biasa. Dipanaskan dulu. Ini adonannya. Ini margarinnya harus dicairkan dulu seperti ini biar lebih mudah. Ini sudah cukup panas. Ini kita olesin pakai margarin dulu. Mak, ada tisu kok, Mak? Ini terlalu banyak margarinnya. Jika pakai teflon seperti ini, tidak boleh margarinnya terlalu banyak, harus merata. Ini adonannya langsung dimasukin. Oke. Jangan terlalu full, setengah aja kita masukin. Seperti ini, setengah. Ini setengah kita masukin. Ini setengah, jangan full. Setelah dimasukin adonannya, ini baru kita tindis pakai piccola seperti ini. Kita tindis seperti ini. Nih. Biar nanti di samping-sampingnya itu bentuknya cantik. Nih. Ini kita tindis seperti ini. Sama, ini ditindis-tindis seperti ini. Nih. Tindis. Fungsinya ditindis-tindis seperti ini biar adonannya itu nanti crispy di samping-sampingnya. Lalu kita kasih gula pasir sedikit aja, kita beri gula pasir seperti ini. Ini baru ditutup. Ini sudah matang. Jika sudah matang seperti ini, langsung dioles pakai butter margarin terus atasnya. Ini biar lembab, tidak keras. Butter margarin. Langsung diangkat. Teman-teman lihat. Ini teksturnya, bawahnya cantik sekali. Ini adonannya langsung kita masukin. Ini setengahnya, jangan semuanya. Ini setengah, nggak boleh full. Setengahnya aja kita kasih masuk adonannya. Setelah itu baru kita tindis seperti ini biar samping-sampingnya nanti bisa crispy. Ini kita tindis seperti ini, biar crispy. Thank you.
gula pasir. Diulis pakai butter margarin. Martabak mininya sudah matang semua. Topping-topping martabak mini. Saya rasa warna-warni, saya rasa coklat, susu kental manis, keju parut, kacang yang sudah dihaluskan. Langsung pemberian toppingnya. Langsung dibungkus, bungkusnya 11 kali 13. Plastik opnya ini sudah ada untuk melengketkan, karena saya maunya cepat, jadi saya press aja ya teman-teman. Ini tinggal dibuka aja ini. Tapi karena saya mau cepat, di press aja.